teman-teman mengalami batuk berdahak dan disertai pilek. Tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas obat berbentuk saset, yaitu Comic OBH. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi Comic OBH ini beserta komposisinya, like dulu video ini, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Check it out. Liquirity adalah sediaan galenik dari Radik Liquirity. Sediaan ini merupakan salah satu komponen obat batuk hitam yang berwarna hitam kecoklatan dan bersifat larut dalam air. Obat ini mempunyai efek ekspektoran, sedangkan buah tenesi adalah obat yang digunakan untuk mengobati batuk akibat gangguan di saluran pernapasan seperti flu dan bronkitis. Penil epirin digunakan untuk melegakan hidung yang tersumbat yang diakibatkan oleh flu, alergi, atau gangguan pernapasan. Dan obat klorpeneramin maleat biasanya digunakan untuk meredakan alergi. Di video sebelumnya saya sudah menguploadnya, khususnya untuk obat klorpeneramin maleat. Jadi teman-teman boleh men-scroll balik lagi di channel ini mengenai obat CTM ini. Jumlah miligram di komposisi obat ini adalah Comic OBH sirup tiap saset terdiri 7 mili yang mengandung Sucus Liquirity 167 mg, Guaifenesin 100 mg, Penil Epirin HCl 10 mg, Klorpeneramin Maleat 2 mg. Jadi indikasi daripada obat ini berfungsi untuk meredakan gejala batuk dan pilek, mengencerkan dahak, dan meredakan hidung tersumbat. Dosis daripada obat ini yaitu dewasa dan anak di atas 12 tahun 3 kali 2 saset per hari. Anak 6 sampai 12 tahun 3 kali 1 per saset per hari. Efek samping obat ini yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin. Jadi obat batuk ini simple ya. Kalau teman-teman bepergian, obat ini mudah dibawa tanpa membutuhkan air putih lagi. Jadi bisa langsung klep minum satu saset ini, diberi harga 1.500. Harga tertingginya. Jadi obat ini obat bebas terbatas. Walaupun demikian, teman-teman harus membaca aturan pakainya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau obat apa yang akan saya bahas atau pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, bagi yang sehat, bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh. Salam sehat lahir dan batin. Thank you for watching. Wassalam. I feel cozy.